kali ini bukan prank. Baim Wong akhirnya pamer potret putra keduanya dengan Paula Verhoeven. Baim Wong akhirnya memamerkan potret putra keduanya dengan Paula Verhoeven. Ya, setelah sempat prank warganet dengan mengunggah foto bayi Keanu, Baim Wong kini akhirnya benar-benar menunjukkan potret putra keduanya dengan Paula Verhoeven. Ya, selain memamerkan potret adik Keanu Tiger Wong, Baim Wong juga mengumumkan nama putra keduanya tersebut. Pada Sabtu 9 Oktober 2021 kemarin, Paula diketahui melahirkan putra keduanya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta Pusat. Momen kebahagiaan itu lantas langsung diumumkan Baim Wong lewat postingan di akun Instagram miliknya. Sayangnya di momen itu Baim Wong justru iseng prank warganet dengan mengunggah foto Keanu semasa bayi. Tak sedikit warganet yang mengaku terkecoh dan mengira bahwa foto tersebut adalah putra kedua Baim Wong. Ya, usai sukses ngeprank warganet, kini Baim Wong benar-benar memamerkan potret putra keduanya kepada publik. Melalui postingan di akun Instagram miliknya pada Minggu 10 Oktober 2021, Baim Wong mengunggah foto anak keduanya yang bernama Kenzo Eldrago Wong. Ini yang benar, adiknya Keanu Tiger Wong, yaitu Kenzo Eldrago Wong, tulis Baim Wong pada keterangan unggahannya. Baim Wong pun juga menyertai keterangan atas kelahiran putranya tersebut. Alhamdulillah sehat, berat 3,780. Panjang 53 cm, tinggi banget. Beda 3 cm lebih tinggi dari Keanu. Doain sehat ya, Bos Q. Lanjutnya. Ya, dalam foto tersebut, adik dari Keanu itu terlihat begitu menggemaskan dengan pipinya yang cabi serta senyumnya yang manis. Menariknya, meski baru lahir, rambut putra kedua Paula Verhoeven itu terlihat sudah begitu lebat. Nah, baru sehari lahir, anak kedua Baim Wong dan Paula Verhoeven ini sudah punya Instagram loh, dan jumlah followersnya nggak main-main nih Sobat Great. Ya, Baim Wong dan Paula tak mau ketinggalan dan langsung membuat akun Instagram untuk anak keduanya. Akun yang ternyata sudah dibuat sejak Mei 2021 tersebut diberi nama sesuai dengan nama lengkap buah hati mereka, yaitu Kenzo Eldrago Wong. Ya, meski belum genap 24 jam lahir, akun tersebut telah memiliki 62,1 ribu followers. Hal ini menunjukkan bagaimana warganet sangat antusias melihat paras adik dari Keanu Tiger Wong itu. Di sisi lain, Baim Wong juga mengatakan bahwa putra keduanya memiliki wajah bak orang Korea. Menurut Baim, hal tersebut dipicu oleh kegemaran Paula yang menyaksikan drama Korea ketika mengandung Kenzo. Wah, ada-ada aja ya Sobat Grid. Sekali lagi selamat untuk Baim Wong dan juga Paula Verhoeven atas kelahiran putra keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.